kita. Catat. Keluarga, sama teman-teman, sama masyarakat semua. Gue ini korban dari penyalahgunaan ganja. Gue berharap buat teman-teman yang masih pakai narkoba di luar, berhentilah sebelum telat daripada kayak gue gini. Mengungkap kasus tindak pidana narkotika, ya, jenis ganja seberat 1 kg. Dari tadi malam semua teman banyak yang menelpon saya, bahkan ke Kapolres pun sama, ya, menanyakan karena ini tersangkanya adalah salah satu public figure yang kebetulan bekerja bersama-sama dalam satu grup BIN yang ramai kita ketahui bersama, namanya JR, ya. Nah, ini salah satu personil, kemudian juga ada kru-kru yang lain. Ada 4 tersangka yang berhasil kita amankan, total semuanya sekitar 1 kg lebih, ya, narkotika golongan 1 jenis ganja yang berhasil kita amankan. Sementara ini DN, ya, DN dan M ini adalah M, ya, sebagai pemasoknya dalam klunya. W dan ARK ini sebagai pengguna. Sementara ini kita masih dalami lagi karena kita baru penangkapan kemarin. Kita masih mendalami lagi perannya masing-masing. Apakah kemungkinan, ya, mereka juga terlibat dalam hal penyebaran narkotika ini? Ini masih kita dalami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.